Guys, balik lagi bareng Kakak Twins dan kali ini kita akan mainin game Dude War lagi guys. Kemarin kita udah nyobain skin Kakashi dan sekarang coba kita lihat ini skin siapa ya guys kira-kira. Nah, yang pakai seragam merah biru terus kakinya kayak gini guys. Nice. Nah, ini rambutnya yang ini apa yang ini ya? Kayaknya yang ini guys. Ini nomornya nomor 10 guys. Kalau kita lihat ini seragam ini kayak ini ya guys ya, seragam sepak bolanya Barcelona dan legenda sepak bola Barcelona nomor 10 adalah Leo Messi guys. Nah, ini dia. Oh, rambutnya kayak emang kayak gini ya. Oke, ya nggak apa-apa lah ya guys ya. Ini adalah Leo Messi versi Dude Wars ya guys ya. Tapi kita nggak bakal main bola di sini guys. Walaupun ada lapangan bolanya, tapi itu nggak seru lah guys ya. Kita harus main multiplayer untuk main bola ya guys. Tapi saat ini kita akan coba menaklukkan satu rintangan yang paling paling ya guys ya, paling mengerikan di dunia kotak-kotak cube ya guys ya. Aduh, ngomongin gimana ya? Di dunia cube ya guys ya, yaitu, nah ini guys ya, kita coba cari dulu sebentar. Ini namanya apa ya? Tempatnya sih aku lupa lagi ya. Bentar, ini ada mobil bagus guys. Ini mobil mahal guys. Mobil apa ini ya? Tapi kelihatannya keren dan mahal. Jadi udah kita ganti aja daripada naik motor ya guys ya. Hujan kepanasan, panas kehujanan. Gimana sih? Hujan kehujanan, panas kepanasan. Maksudnya gitu ya guys ya kalau naik motor. Dan itu dia guys, udah kelihatan tantangan terberat di dunia cube, yaitu jalan spiral yang berputar-putar itu guys. Hampir aja. Ketarbak guys emang. Oke, jadi kita harus ke sini dulu ya guys ya, karena tempatnya itu salah, bukan naiknya bukan di sini, bukan guys, sorry aku salah ya guys ya. Nah, ini dia tempat nanjaknya di sini ya guys ya. Jadi lokasinya ini dekat rumahnya si Chat dan dekat pabrik guys. Kita akan coba langsung naik guys ke sini guys. Kita harus hati-hati dan teliti guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, itu belokannya menukik ke kiri guys. Kalau kita ngebut udah amsyong kita ya guys ya. Hampir aja guys. Waduh buset, ini harus ngebut ini. Nice. Buset, itu guys jebakan ya guys ya. Awal nanjak kita harus ngebut, sementara langsung tikungan itu. Kalau ngebut kita kecemplung guys. Ikutin alurnya guys. Ini tikungan tajam dan patah tuh guys. Nah, itu harus hati-hati banget. Dan ini ujungnya kah? Oh my god, kita berhasil guys. Kita berhasil menaklukkan lingkaran spiral. Wah, yang itu apanya? Nah.